tidak usah. Pentolnya enggak. Pentolnya nanti langsung dipakai saja. Dimasukkan kancing. Pentolnya langsung dipakai. Jadi nanti kalau ada 5 saja yang tidak pakai perekat, waktunya 1 menit lebih. Kalau 1 menit kali 48 sudah 48 menit di atas. Nanti akan lama sekali, kasihan ya. Untuk mempercepat diberi perekat. Lanjut. Lagi pijayan ini ya, posisi Mbak Kul ada 40 ya. Kembali ke tempat kemandanya ini. Bawa dulu Pak. Bawanya masuk di barisan, dipegang tangan kanan atau itu diperebutkan lagi ketika tahun 2023 ya. Seperti ini ya Pak, sepakat ya Pak. Itu sebagai simbol sosok agung penjenengan sebagai pengayom desa. Lanjut Pak. Dilanjutkan Bapak Danang Setiawan SE, Kepala Desa Pundungan Kecamatan Jumiring. Berikut Bapak Ali Rokminto SK, Kepala Desa Perawatan Kecamatan Jogonalan. Tegal, suriat. Berikut Bapak Sarono, Kepala Desa Dopiongan Kecamatan Jogonalan. Agak cepat ya Pak yang baca. Selanjutnya Ibu Lili Ratnawati SPD, Kepala Desa Pelawian Kecamatan Jogonalan. Berikut Bapak Eko Antrianto, Kepala Desa Tambaan Kecamatan Jogonalan. Selanjutnya Bapak Sugio, Kepala Desa Bakung Kecamatan Jogonalan. Tetap pada posisi ya. Mepet tano. Balik lagi ya. Habis, Pak. Berikut Bapak Agus Budi Santoso, Kepala Desa Gata Kecamatan Ngawang. Selanjutnya Bapak Ikhwan Suryo Dharma SH, Kepala Desa Wangen Kecamatan Polan Harjo. Selanjutnya Bapak Tri Prakoso SH, Kepala Desa Janti Kecamatan Polan Harjo. Berikut Ibu Uri Handayani, Kepala Desa Sobayan Kecamatan Peder. Selanjutnya Bapak Widi Pujianto, Kepala Desa Bolai. Selanjutnya perwakilan agama Katolik, Kepala Desa Bolai. Berikut Bapak Susanto SPD, Kepala Desa Bondan Kecamatan Kebonaro.
momen penerahan, salaman, dan lain sebagainya itu momen sekali seumur itu. Nanti dari kameramen sana. Yang tanggal 28 kan sebenarnya nanti tanggal 28 kalau besok lagi tanggal 28 kena ujinya lima ayo berikut Bapak Susanto SPD Kepala Desa Gondang Kecamatan Kotonarum dan seterusnya sampai dengan Pak Suroto. Pak Suroto benar Pak Joko Suroto. Kemudian yang baris kedua Pak, kita coba baris kedua. Yang baris pertama cukup, sekarang payungnya diminta untuk baris kedua biar nanti jalannya bisa. Yang lain tetap di tempat. Yang lain tetap di tempat. Iya. Ya, tepat. Dicoba yang baris kedua enggak, Pak? Iya. Selanjutnya Bapak Irmawan Andrianto, Kepala Desa Barepan Kecamatan Cawas. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Joko Purwanto, Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten. Ini agenda apa nih Pak? Ini geladi bersih pelantikan Kepala Desa. Berapa kades ya yang hadir Pak? 48. Pelaksananya besok Kamis tanggal 28 September. Tadi dimulai jam berapa tadi Pak? Belakang. Jadi kita mulai jam setengah 10 tadi. Setengah 10. Lewat belakang aja ya Mas ya? Ini ada kendala apa Pak selama geladi bersih ini? Enggak, sementara ini kan masih geladi, nanti kita evaluasi. Kita evaluasi agar nanti dalam pelaksanaan harinya bisa berjalan. Dicoba dulu. Apa mungkin ada perbedaan dengan tahun lalu Pak, pelantikan kades yang lalu? Yang menarik Kepala adalah desa, satu, Tringsing, lokasi itu di lokasi Jawa. Wisata desa, untuk mengembangkan desa wisata. Kemudian ada satu tambahan yaitu penyampaian cenderamata berupa payung. Payung. Selanjutnya Bapak Sultan yang mampu Kepala Desa Gombang Kecamatan Cawas. Payung kan mengayomi ya, mengayomi warga. Yang lain apa Pak mungkin? Yang lain yang menarik sisi lain apa Pak? Sisi lain kita melibatkan berikut Ibu Dewi Sulistiawati Kepala Desa Troso Kecamatan Karno untuk mendukung acara ini yang biasanya kan kita hanya cukup birokrasi yang melaksanakan. Ini masyarakat di desa Gunung Gajah ini pemudanya kemudian bunda. Besok kalau sudah terpatah mungkin berisnya bisa mendukung. Akan ini yang menarik. Besok juga ada penanaman bunga Pak ya? Penanaman bunga, oke. Okay, selanjutnya dan informasi Pak, kades yang dilanda juga bawa bunga Pak ya? Kecamatan 10 ya. Dan hari ini sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan? Dikumpulkan. Terus ditanam kapan? Besok ditanam di pada saat pelantikan. Saat pelantikan, ditanam. Pelantikan, nanti Bu PLT dan Nusbida menanam termasuk 48. Pak ada rencana enggak mungkin besok ada waktu para kades yang berarti untuk foto Bapak bersama Sopra dengan istrinya di Bukit Cinta sana? Oh bisa, itu kan setelah acara ini kan selesai, nanti ada satu imbauan biar nanti menikmati objek wisata. Di koordinir atau terserah masing-masing kades? Selanjutnya, biar selfie-selfie. Bapak Urianto Nugroho, Kepala Terima kasih, Desa Keputun Kecamatan Kemahan. Tadi nih. Selanjutnya Bapak Santoso, Kepala Desa Cilopo, Kecamatan Wonosari. Kita lihat para supporter ini ya, yang mendampingi ya, para supporter ini ya. Berikut Bapak Muhammad Ridwan, Kepala Desa Bulan, Kecamatan Wonosari. Ini juga supporter ini ya, menyaksikan geladi bersih.
Selanjutnya, Bapak Nabi Otomo Aiti, Kepala Desa Kajen, Kecamatan Cota. Coba tuh joglo saya tuh, coba lupa dulu, joglo dulu, si wartawan di Taman Lepali Pecinta Watu Prau ini ya. Cukup dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Yang terakhir dibaca untuk perdebatan. Selanjutnya Bapak Sutari, Kepala Desa. Ini juga pendukung ini, pendukung kades yang dilantik ini ya. Ini Pak Agus Wahyudi ya ini ya, yeah. Agus Menteri Wahyudi. Gimana tanggapannya Pak Agus? Yeah. Acara gladi bersih ini? Ya, yeah. Semoga sukses untuk acara. Kami ulang, yang terakhir Bapak Bambang Sukopolo, Kepala Desa kan Kedungan Kecamatan Gembira. Nama istri siapa? Lili Ratnawati Pak. Jadi kades di mana? Di Pelawian Jagonalan Pak. Kemarin dapat suara berapa kemarin? 784. Oke, ini harapannya 874 Pak. Harapannya buat istri tercinta apa ini? Harapannya semoga menjadi kepala desa yang amanah untuk rakyat. Amanah untuk rakyat ya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Kalau belakang bergeser gimana Pak? Sesuai jadi ada. Ya. Jadi nomor satu di belakang Pak. Ini kita tanya pada Mas Marwan ini, kolab Bukit Cinta Watu Prau Gunung Gajah ini. Gimana Mas Marwan persiapan dari pengelola ini? Besok kan ada pelantikan hari Kamis tanggal 28 September 2017. Apakah ada semacam apa ya mencegah warga untuk naik atau tetap ekspor boleh naik? Kalau untuk hari ini kita tetap buka, kita normal tetap buka untuk pengunjung-pengunjung dari luar, kita tetap untuk persilakan untuk naik. Berarti besok pas pelantikan nggak ada larangan ya? Tidak ada larangan, monggo untuk merapat, untuk membawa rekan-rekannya untuk ke Bukit Cinta. Kita tidak ada penutupan untuk ke wisata umum, kita tetap berjalan. Nanti tanggal 28 September Kamis besok itu apa istilahnya apa ada layanan untuk naik ojek ya ke atas atau enggak ada? Oh, untuk besok kemungkinan untuk ojek kita tiadakan. Ditiadakan ya? Tiadakan. Jadi memang standar kita ke atas harus jalan kaki. Jalan kaki ya? Iya. Ini rencana melibatkan berapa personil nanti untuk pengamanan untuk panitia ini pengelola? Untuk personil kita kerahkan dari Karang Taruna, pemuda-pemudi Karang Taruna, kita seluruhnya kita siapkan dibantu dari warga-warga yang sekarang saat ini ada di desa yang tidak merantau, kita libatkan semua untuk nanti pengaturan jalur jalannya dan untuk membantu untuk nanti ke berikut Bapak wisatanya Bukit Cinta. Untuk ini pelayanan-layanan fasilitas MJK gimana? Airnya ada nggak besok? Jangan-jangan nggak ada airnya. Sudah persiapkan. Berapa kamar? Untuk saat ini tersedia 4 kamar. Untuk yang 2 kamar di atas, 2 kamar lagi di bawah, dan nanti kita ada perbantukan dari Pemda untuk MJK portable. Portable. Ya. Oke, terima kasih Mas Marwan ini ya. Sip. Ini Bukit Cinta ini ya. Selanjutnya Bapak Munarto, Kepala Desa Karangan, Kecamatan Karangan. Cukup Pak untuk prosesi penyerahan payung dan pemasangan tanda tangan. Terus dilanjutkan nomor yang nanti Pak. Selanjutnya Bapak Bambang Sukopolo, Kepala Desa Kedungan Kecamatan Pinten. Berapa nih tiketnya Mas? 2.000. Eh? 2.000 ya tiketnya ya. Dari TKP, kabar IP melaporkan.